ini snowman yang saya buat, Ustaz. Yes, ini punya saya lebih bagus sih. Pas Romi datang, buka kotak hijau, keluarin. Wow. Itu bukannya tadi yang aku bayangin ya? Topi merah, hidung kuning, kantong coklat, sarung tangan hijau, pohon cemara saya juga lebih bagus daripada ini. Pertanyaan aku, kenapa juga apa yang aku bayangin bisa semirip itu? Kebetulankah atau emang ada apakah? Gak ngerti, serius beneran. Kok bisa ya apa yang aku pikirin ada? Udah dibikin sebelumnya? Ya, aku bingung. Sekarang Gista sudah mengizinkan saya mempengaruhi Gista, ada hadiah buat Gista. Ya, hadiahnya di sini. Hadiahnya apa lagi tuh? Kejutan lagi gak? Ini hadiahnya. Snowman yang sama. Nah, lo. Bingung. Ada lagi. Yang ini udah sama. Yang ini ada lagi. Aku mesti ngomong apa ya? Anyway, cuma pertanyaan di otak cuma kayak, kok bisa, kok bisa? Manusia memiliki 5 panca indera, visual, auditory, kinestetik, gustatory, dan olfactory. Karena Gista adalah orang yang indera visualnya lebih dominan, itu kenapa saya dapat dengan mudah mempengaruhi dan menanamkan image yang saya inginkan ke dalam pikirannya Gista. Seperti dengan membuat semua pegawai di tempat ice skating itu untuk memakai kaos dengan desain yang sama dengan snowman yang dibuat oleh Gista. Lalu, saya juga menempatkan beberapa poster yang memiliki desain snowman yang sama sesuai dengan yang saya inginkan. Dan saya juga menempatkan snow globe di tempat penitipan sepatu agar pikiran Gista secara tidak langsung dapat melihat bentuk snowman-nya. Itu kenapa Gista membuat snowman yang sama dengan snowman yang saya inginkan. Untuk Gista, this is for you. Happy holiday for you. Thank you so much. Thank you for playing in my show. Ya, terima kasih kembali. Selamat liburan. Untuk kalian menyaksikan ini, happy holiday untuk kalian semuanya. Dan tetap menyaksikan Lintas Iman. Kalau aku tuh suka banget nail art, kenapa? Karena nggak aku kerjakan sendiri, karena aku orang yang pemalas. Aku ngerasa yang bisa ngelakuin nail art itu bener orang yang punya bakat di bidang gambar. Kalau nggak, dia nggak akan bisa ngelukis di materi sekecil ini dengan warna-warna yang terbatas. Hai Rasti, how are you? Halo Kami. Tangan kirinya selamat ya. Maaf nih jadi tangan kiri, soalnya lagi sibuk nail art. Desainnya? Desain yang terbaru atau? Desainnya kebetulan dipilihin, terus biasa... Tangan ini belum selesai berarti ya? Yang ini belum. Padahal saya pengen ajak ngobrol-ngobrol sebentar. Wah, mau banget ngobrol-ngobrol. Terus gimana dong? Mbak Juli boleh nggak kalau misalnya ini di pending sebentar? Fin ngobrol-ngobrol mumpung ada Kak Romi nih. Ini nggak apa-apa, aku lanjutin lagi. Kita ngobrol di sana? Di sana. Oke. Okay. Ya udah, berarti nanti kita lanjutin lagi. Oke. Okay. Keren nggak, Kak? Lumayan keren, tepat-tepat. Lumayan. Rasti sendiri seberapa sering melakukan nail art? Sebenarnya kalau dulu tuh aku punya teman deket yang jago banget nail art. Jadi kalau misalnya lagi iseng langsung jajarin kuku ke dia. Kalau kamu suka nail art berarti secara visual berkomunikasi menggunakan mata, ya kan? Iya sih. Saya sudah mendesain sebuah eksperimen, nail art. Menggunakan warna cerah. Bukan kamu yang akan menerima nail art tersebut, tapi kamu akan memberikan nail art ke saya. Yang benar. Kan selama ini kamu udah sering nih nyodorin tangan. Sekarang saya ganti nyodorin tangan saya untuk kamu gambar. Tapi gampang, cuma pakai warna basic. Kok seru? Seru. Oke. Okay. Warna-warninya sudah disiapkan. I'm so excited. Oke, yuk. Ah,
asik, udah terus. Nah, ini warna-warnanya. Jadi kan simpel kan, nggak perlu terlalu art. Iya. Tetap menggunakan nail, menggunakan basic warna sederhana. Sebelum saya mulai, lihat saya dulu deh. Iya. Oke. Kamu suka nonton TV atau nonton bioskop? TV ya? Iya. Oke. Tangannya jangan di-blocking gini, di atas paha. Bayangin kamu nonton TV ya, di sini ada layar. Ini kamu pegang remote yang sekarang. Terus saat lagi ada tulisan warna-warna. Mulai dari warna merah, lihat di sini warna merahnya muncul. Ejaan M-E-R-H. Lihat yang muncul besar sekali. Kemudian warna biru, ejaannya muncul di sini ya. Lihat ya. Ini warna putih, ejaannya P-U-T-I-H. Lihat muncul ya. Kemudian warna hitam, H-I-T-A-M muncul. Kemudian warna biru, B-I-R-U. Warna kuning, lihat ejaannya muncul ya. Warna orange atau oranye, O-R-A-N-G-E-S. Lihat warna-warna itu sekarang muncul semuanya. Layarnya sekarang penuh ejaan-ejaan warnanya. Lihat screen-nya di sini bisa. Tangannya jangan di-blocking, di pahanya. Ya, lihat muncul semuanya di pikiran kamu ya. Sudah? Oke, tangannya masih di paha. Muncul banyak tulisan-tulisan warna. Lihat di pikiran kamu muncul di layar itu. Mulai, warna ini. Dari yang kanan. Ini terserah aku ya berarti. Iya, ya? Terserah. Diajak, ayo kamu ngewarnain kuku aku, terserah. Oke. Kak, aku doyan nail art tapi aku gak bisa ngecat kuku orang. Tapi mukanya Kak Romi pasrah gitu ya. Udah, ini pilihan kamu ya. Hijau, putih, orange, merah, apa ini? Hitam. Hitam. Ya, ini bukan hitam, ini hijau ya. Hijau cincau. Hijau cincau. Hijau cincau, Cik ya. Tinggal lagi nih sekarang. Selesai. Aku gak bisa nafas, Mas.